أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فاردله إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، الحمد لله بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Jadi sebelum kita mulakan kuliah kita pada malam ni, kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi alhamdulillah malam ni ana sampailah dekat surau, apa nama surau dia, Al-Hidayah. Buat kali pertama. Jadi depan saya ni pak uda saya lah, adik arwah mak. Jadi saya ni orang kampung baru, asal kampung baru, pak uda orang Datuk Keramat. Untuk makluman tuan-tuan, inilah pak cik saya yang paling sporting di dunia. Walaupun saya ramai pak cik, tapi pak cik inilah yang paling melayan saya masa kecil-kecil dulu. Dia lah bawa aku kulu kilir kan, pak uda belajar sate. Lepas tu bila saya lukis-lukis apa gambar orang bodybuilder, pak uda belanja. Dia memang suka melayan. Lepas tu saya dengan dia rapat sampai sekarang, alhamdulillah. Dia ramai je pakcik kita orang ni, tapi tak tahulah pak uda ni dia special kat mana, aku pun tak tahu kan. Jadi pak uda ni masa anak kecil-kecil dia berkena crack. Okeylah tuan-tuan. Jadi sedikit pengenalan lah, saya Muhammad Nazmi bin Abdul Karim, asal kampung baru. Dan saya ni mengaji agama sejak kecil lah, daripada tahun 1982. Arwah mak saya hantar saya masuk pondok. Sampailah tahun 1992 saya sambung pengajian di Syiriah. Habis tahun 1998 balik ke Malaysia berumah tangga. Rumah saya orang Kemaman, Terengganu. Kemudian saya sambung di Al-Azhar pada tahun 2000 dan habis 2001 sebab saya terus masuk tahun akhir. Kemudian saya sambung di American Open University of Cairo dalam bidang sains politik. Kemudian saya balik dan mengajar di pondok bapa mertua saya di Kemaman. Kemudian pada tahun, lebih kurang tahun 2005, saya pindah ke Shah Alam. Dan alhamdulillah sekarang tinggal di TTD Air Jaya. Dan sekarang saya dan kawan-kawan ada buka mahad di Seksyen 16 Shah Alam, Mahad Turas Al-Islami, Mahad Pengajian Pondok Modern, tapi di Shah Alam. Dan bilangan pelajar seramai 250 orang, alhamdulillah. Jadi dah berumah tangga, anak 5 orang. Tuan-tuan semua, insyaAllah pada malam ni kita akan cerita tentang beberapa hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Untuk makluman kita bersama, tanda-tanda akhir zaman ataupun tanda-tanda kiamat ni ada tiga: As-sughra wal-wusta wal-kubra, tanda kecil, tanda sederhana dan tanda yang paling besar. Tanda yang kecil dah lama berlaku. Tanda-tanda kiamat kecil ialah kelahiran Rasulullah SAW. Ia tanda bila Nabi itu lahir, itu merupakan tanda kiamat yang kecil. Begitu juga dengan satu peristiwa yang terkenal, terbelahnya bulan, kan, insyaqqal qamaru
terbelahnya bulan yang pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang kafir Quraisy mencabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? In kunta sadiqan fi ma da'aita min an-nubuwati fashaqqi lana al-qamara firqatayn. Geng Abu Jahal, Abu Lahab and the gang ni, dia cabar, dia kata apa? Wahai Muhammad, kalau engkau ni betul engkau nabi, engkau rasul, kami cabar engkau belah bulan. Maka Nabi pun dengan izin Allah membelah, wal iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamaru. Allah berfirman, telah hampirnya kiamat dan terbelahnya bulan. Dan banyak lagi tanda-tanda kiamat, antaranya lagi yang Nabi kata, wa antara al-hufat ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan an talida al-amatu rabbataha. Dalam hadis yang panjang, Nabi kata antara tanda kiamat lagi apabila ibu melahirkan tuannya. Ibu melahirkan tuannya. Ulama khilaf dalam menafsirkan hadis ini. Ada ulama kata bermaksud ibu melahirkan tuannya, gini tuan-tuannya, bukan anak tu jadi bos. Itu satu penafsiran. Tapi penafsiran yang ulama buat ialah, di zaman dulu bila berlaku peperangan, apabila tentera Islam berjaya menawan musuh, antara tawanan ni termasuk orang perempuan. Jadi orang perempuan ni tuan-tuan, dia jadi hamba. Dan bila kita, contohlah nak buat contoh mudah, kita pergi serang satu negara, Rusia lah contoh, baik Rusia kau, pasal awet sana lawa sikit. Jadi kita serang Rusia, kita berjaya menawan orang-orang Rusia, jadi awet-awet Rusia jadi hamba. Kita ni merdeka, orang merdeka. Kita pun bersama dengan hamba ni. Dalam fiqah, kita boleh bersama dengan hamba tanpa ada akad nikah. Sebab hamba tu dipanggil al-milkutam, milik engkau. Jadi, bapaknya merdeka. Ataupun suaminya orang merdeka. Bininya hamba. Bila bininya mengandung, melahirkan anak, anak tu dia akan ikut hukum bapak dia, hukum orang merdeka. Maka lahirnya baby tu baby yang merdeka, tapi mak dia masih lagi hamba. Itu yang Nabi kata antalidal amatu rabbataha, apabila seseorang ibu melahirkan tuannya. Itu maksudnya. Ya, kecuali kalau kita merdekakan bini kita tu, barulah dia merdeka. Mengikut penafsiran yang kedua yang kita sedia maklum, apabila ibu ni melahirkan anaknya, bila anak dah besar, dia buat mak bapak dia macam kuli batak dia. Na'udzubillah min zalik. Itu tanda-tanda kiamat kecil yang telah berlaku. Banyak lagi, antaranya munculnya golongan-golongan yang mengaku menjadi nabi di zaman setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian munculnya kumpulan al-Khawarij, kumpulan dari yang pecahan daripada pasukan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum. Kemudian tuan-tuan, ada tanda kiamat al-wusta, yang pertengahan. Tanda-tanda kiamat pertengahan ni sedang berlaku sekarang ni. Sedang berlaku dan akan berlaku lagi. Dan kemuncaknya tanda kiamat yang besar, khurujud dajjal, keluarnya dajjal, wa huwa nuzul Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam, wa khurujul mahdi, keluarnya al-imamul mahdi, wa khuruj ya'juj wa ma'juj, keluarnya ya'juj wa ma'juj, wa khuruj ad-dukhan, keluarnya asab, ad-dabah dan sebagainya. Okey tuan-tuan, jadi pada malam ni ana ambil yang pertengahan, sebab kita berada pada zaman pertengahan, tanda-tanda kiamat. Dalam hadis ni cerita tuan-tuan antara tanda-tanda kiamat pertengahan yang sedang berlaku. ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وسادت القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهر القينات والمعازف
wa syuribatil khumur wa la'ana akhiru hadhil ummati awwalaha falyartaqibu inda dhalika rihan hamra wa zalzalatan wa khasfan wa maskhan wa qadhafan wa ayatun tatabu ka nizamin balin quti'a salaku fatataba rawahu tirmidhi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara tanda kiamat yang sedang berlaku, tanda pertengahan, yang pertama Nabi kata, idza tukhizal fai'u duwalan, apabila harta rampasan perang dibahagikan sesama kroni-kroni sahaja. Bahasa mudahnya kroni lah. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, dalam istilah peperangan ni, harta yang kita dapat dalam peperangan ada dua istilah. Satu dipanggil al-ghanimah, satu dipanggil al-fai'u. Al-ghanimah, harta yang kita dapat melalui peperangan. Perang-perang-perang, tentera musuh kalah, harta yang kita rampas dipanggil al-ghanimah. Satu. Yang kedua, ada satu jenis dipanggil al-fai'u. Al-fai'u ini, kita pergi serang musuh, tak sempat berlaku peperangan, musuh lari bersepah rintang bukang, kita rampas harta mereka. Dia panggil al-fai'u. Maka Nabi kata, apabila harta rampasan perang ini dibahagikan sesama geng-geng dia je. Contoh lagi ni kan, pasukan tentera Islam ni ramailah contoh ya, 10,000 sebagai contoh. Bila dah dapat harta rampasan, nanti general panglima tertinggi kata, kumpul semua harta yang dirampas, bagi sama-sama geng-geng kita je. Mana yang big-big boss dia dapat. Yang peribit-peribit satu, hafah pun tak ada. Korang hanga je. Masuk angin keluar asap, nak karbon je gitu. Jadi berlaku perkara ini, tidak dinafikan. Dia tidak berlaku di zaman Rasulullah SAW. Tak berlaku di zaman para sahabat empat orang, Al-Khulafa'ur Rashidun, Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Tetapi berlaku pada zaman-zaman selepas tu. Ya, bila berlaku peperangan, berlaku isu macam gini. Yang menyebabkan berlaku hasad, dengki dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi kata, wal amanatu maghnaman. Dan apabila amanah, jawatan ini menjadi harta rebutan, harta rampasan. Jawatan, orang berebut nak jawatan. Berlaku ke tidak zaman sekarang tuan-tuan? Berlakulah, apa tak berlakunya? Yang orang tak berebut jawatan tok siap surau dengan masjid. Yang tu tak ada orang nak. Lagi-lagi Bab Bilal, oh sebut taik diri belaka. Kan? Tapi kalau jawatan yang besar-besar, orang berebut tuan-tuan. Yang glamour-glamour, orang berebut. Maghnam. Nabi kata macam harta rampasan perang direbut-rebut. Kalau kat negara kita ni, la hawla wala quwwata illa billah, berebut dan tak sabar nak jadi PM pun ada juga. Lalas jadi PM tepi tuan-tuan. Saya cakap benda ni sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Innana la nu'til amanata liman lima yatlubuha. Nabi kata kami takkan berikan jawatan amanah kepada orang yang terhege-hege meminta amanah ni. Aku takkan bagi, Nabi kata. Dan Nabi kata jangan diberikan. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni tuan-tuan sahabat Nabi yang mulia ni. Dia ada berkata afdakun nasi lahjatan, orang yang paling benar cakapannya. Dia tengok sahabat-sahabat lain ramai dapat jawatan, tiba-tiba dia tak dapat. Dia pun minta jawatan ke Nabi. Maka Nabi kata, ya Abu Dharr, innaha lanadamatun wa innaha la khasaratan amama Allah yaumal qiyamah. Wahai Abu Dharr, jawatan ini benda yang kau akan menyesal dan kau akan khasarah, kerugian yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita pegang jawatan, bila kita pegang amanah, apa yang berlaku besok dekat padang mahsyar, thumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Allah akan soal kita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan disoal tentang orang bawahannya. Contohlah kita dalam keluarga kan, kita ada anak. Amy ada 5 orang, Pak Uda 2 orang je kan? Sempoi 2 orang je Pak Uda. Lagi banyak anak kita, makin banyak soalan kita. Bini seorang pun dah letih nak menjawab soalan. Kalau bini 2, bini 3, bini 4, macam. Sini ada bini lebih pada 2? Ada? Tak.
Mesti ada punya, takkan tak ada. Ala kulli hal, tuan-tuan, nak sebutnya Allah Ta'ala akan tanya. La tadalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Kaki kita takkan berganjak di padang mahsyar kecuali setelah ditanya empat soalan. An umrihi fi ma afnahu. Umur kau habis ke mana? Daripada start kau balik sampai kau meninggal, habis ke mana umur kau? Alhamdulillah, kita ni tuan-tuan Allah pilih berada dalam rumahnya. Alhamdulillah. Kan? Orang kata insya-Allah lah. Kita pada zaman muda, zaman bekerja, zaman pencen, tak lari pada rumah Allah. Alhamdulillah. Harap-harap amalan macam ini menyelamatkan kita di padang mahsyar insya-Allah. Amin. Ada orang tuan-tuan, wallahu alam, mungkin tak pernah datang surau, mungkin tak pernah datang masjid, mungkin. Dan ada orang tak suka. Anda pernah dengar satu cerita ni di sebuah di sebuah kawasan dekat Selangor, tak nak sebut nama tempat atas sebab-sebab keselamatan. Jadi dia kata, dia jemaah surau tu cerita, masa mula-mula dia orang pindah kawasan tu tak ada surau. Jadi kawasan perumahan baru tak ada surau. Jadi ada hamba Allah ni, orang Melayu ni, dia belilah rumah kat situ. Jadi depan rumah dia ada tanah lapang lah. Dia kata, masa aku beli tu memang pasal ada tanah lapang depan rumah aku ni. Lama kelamaan bila orang makin ramai beli rumah kawasan tu dan dibentuklah AJK penduduk, diorang pun nak buat surau. Cadangannya nak buat kat mana? Depan situ lah yang tanah kosong tu. Hamba Allah ni tuan-tuan, bila dia tahu penduduk kawasan taman perumahan tu nak buat surau depan tu, mengamuk dia. Dia kata, aku beli rumah ni pasal tanah depan ni kosong, kau tahu tak? Kau pula mengada nak buat surau. Mangkuk air betul diri. Kita syukurlah pada Allah. Kan daripada tak ada surau, tiba-tiba ada surau, maknanya apa? Rezeki kau. Dengan azan 5 kali sehari, boleh berjalan kaki pergi surau, rezeki kau. Dia tak nak, dia protes. Lalas tuan-tuan, dia jual rumah dia, pindah tempat lain. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kesian orang macam ni. Na'udzubillah min zalik, orang macam ni kan. Harap-harap Allah selamatkan kita semua insya-Allah. Amin. Jadi tuan-tuan semua, Allah Ta'ala akan tanya, an umrihi fi ma afnahu, umur kau habis ke mana? Wa an malihi, min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Allah akan tanya harta pula yang kedua. Harta engkau dapat daripada sumber yang apa? Halal ke? Haram ke? Syubhat ke? Macam mana kau belanjakan? Kemana kau belanjakan? Ditanya. Wa an ilmihi fima 'allamahu, dan tentang ilmunya, kemana dia apa? Dia ngajarkan, dia amalkan ke tidak? Jadi empat soalan: umur, harta, daripada mana kau dapat, dua, ke mana kau dapat, tiga, dan keempat ialah ilmu dia. Tuan-tuan semua, jadi benda ni bukan main-main. Jawatan bukan benda nak direbut-rebut. Sebab tu Nabi kata ke Abu Dzarrin, innana la nu'til amanata liman talabaha aw li talibiha. Kami takkan bagi amanah ni kepada orang yang mencarinya. Memang, dan kalau ada orang macam tu, jangan dibagi, Nabi kata. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi kata apa? Tanda kiamat yang pertengahan ini. Wa zakatu maghnaman. Apabila zakat dianggap merugikan. Apalah kena bayar zakat lah pula. Ha, kan? Dah lah kena bayar cukai lagi. Zakat lagi. Contoh, bagi dia rugi. Padahal zakat ni tuan-tuan, kalau kita baca, kalau kita belajar kan, apa makna az-zakat? An-numu. An-numu dengan makna bertambah, makin subur. Orang yang bayar zakat, hartanya makin subur, makin berkat. Sebab tu zakat ni tuan-tuan, kalau sampai nisab dia, sampai haul dia, maknanya nisab kiraan dia, sampai dia punya tahun, setahun, keluarkan. Jangan dipostpone, jangan ditangguh-tangguh. Kalau ditangguh-tangguh, nanti zakat itu akan merosakkan harta benda kita yang lain. Sebab apa? Ulama cakap, bila contoh kita ada simpanan, kita kena keluarkan simpanan atau kita kena keluarkan zakat. Contohlah, zakat tahun tu 1,000 kena keluarkan. Tiba-tiba kita tak keluarkan. 1,000 tu tuan-tuan,
bukan milik kita dah. Dia milik orang lain. Dia milik asnaf. Dan bila kita tak keluarkan, dia akan merosakkan harta yang lain. Ibarat ulama kata, seperti buah dalam kotak. Buah ni dah rosak dah. Yang dah rosak ni kau kena keluarkan. Zakat lah tu, dia kena keluarkan. Bukan hak kau. Tapi kalau kau biarkan juga buah tu dalam kotak, nanti dia akan merosakkan buah-buahan yang lain. Habis satu kotak akan rosak belaka. Jadi zakat dianggap sebagai perkara yang merugikan. Anda pernah jumpalah seorang hamba Allah ni, Datuk Jutawan. Dia kata, "Mi, aku bayar zakat tiap-tiap bulan." Dia kata, "Oh, baguslah," kata. "Kenapa tak bayar setahun sekali?" "Oi," dia kata, "bayar setahun sekali ni ujian, kau tahu," dia kata. "Kenapa?" "Pasal banyak." Jadi niaga juta-juta, kalau bayar tiap-tiap bulan tak nampak sangat ni. "Aku kau bayar, kalau aku kena bayar setahun 100,000. Kau jangan main setan celaka ni. Si celak gaya, tak payahlah." Dia adalah. Setan akan cuba usaha untuk menggagalkan kita daripada bayar zakat. Ya, itulah. Orang kata bukan senang. Dan kita kena ingat, macam saya sebutkan tadi, zakat itu jangan dibiarkan. Dah sampai nisabnya, sampai haulnya, terus keluar. Itu bukan hak kita dah, hak orang lain. Wa ta'allumu li ghairi din, Nabi kata lagi, antara tanda-tanda kiamat pertengahan apa dia? Apabila orang belajar bukan kerana agama, ataupun orang belajar bukan belajar agama. Satu, pertama bukan belajar agama. Yang kedua, belajar agama tapi bukan kerana untuk agama, untuk dunia. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang tak percaya pada yang bagi rezeki itu Allah. Satu. Yang kedua, ada juga orang ngaji agama tapi bukan kerana agama, kerana kepentingan dunia. Jangan sekali-kali, na'udzubillah min zalik. Walaupun saya tengok dalam surau ni rata-rata semua dah veteran juga yang muda-muda. Kita ni kalau hantar nak ngaji agama, betulkan niat hanya kerana Allah. Jangan ada sikit pun dalam hati selain daripada Allah. Kan? Ada orang kata, "Eloklah ngaji agama. Besok dah besar boleh ganti menteri rahmatalil alamin tu." Yang tu tak apa, aku setuju. Yang tu aku setuju. Elok sangat diganti. Menghabiskan boreh. Cuma nak sebut tuan-tuan dalam kitab Ta'limul Muta'allimi fi Adabil Ta'allumi, ada sebut tau. Contohlah, kita tengok keadaan negara kita teruk apa semua kan. Kita ni belajar agama, tapi dalam hati kita kata, "Aku ni belajar sampai satu waktu nanti, kalau Allah izinkan, aku nak pegang jawatan penting dalam negara aku untuk menjaga agama aku." Kalau itu niatnya, boleh, ulama kata. Mana bukan untuk kepentingan peribadi, bukan untuk kocik, bukan untuk perut dia, untuk boroikan perut dia, tapi kenapa? Nak menjaga agama. Itu dibenarkan dalam kitab Ta'limul Muta'allimi fi Adabi Ta'allum lil Imam Zarnuji. Jadi tuan-tuan semua, ala kulli hal, sebaik-baiknya, seelok-eloknya, anak-anak kita yang nak kaji agama, betulkan niat hanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan ada sikit pun niat nak ke dunia ni. Dunia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada fiman ahab wa fiman la yuhib. Walakin al-a'tal akhirata liman ahab. Allah Ta'ala bagi dunia kepada orang yang Allah suka, dan kepada orang yang Allah tak suka pun Allah bagi juga. Maknanya, orang beriman pun dapat dunia, orang kafir pun dapat dunia tuan-tuan. Kan? Orang kafir pun dapat. Kafir kan ramai kaya-kaya tu. Dapat dunia. Tetapi Allah Ta'ala memberikan akhirat hanya kepada orang yang Allah suka sahaja, itulah orang beriman. Jadi kita ni tuan-tuan, bila kita kejar akhirat, insya-Allah dunia pun kita dapat. Itu Nabi sebut antara tanda pertengahan kiamat, apabila orang belajar tidak belajar agama, ataupun belajar agama tapi nak mencari kepentingan dunia. Na'udzubillah min zalik. Seterusnya Nabi kata, wa ata'a ar-rajulu mura'atahu wa aqa ummahu. Apabila seseorang suami, kan? Seseorang suami ni lebih taat bini dia, atau bahasa yang orang tahu TB. Lebih takut bini
pada dengar cakap mak dia, wa aqaumahu, jadi derhaka pada mak dia. Dengar cakap bini tu. Kalau biasanya benda ni berlaku bila time nak balik raya. Suami kata, tahun ni kita balik rumah mak kita. Ah, tak payah, bini tu kata. Awak tu tiap-tiap minggu balik rumah mak awak. Raya ni balik rumah mak kita pula. Okeylah. Contohlah kan. Suami solehah terbalik. Sebab tu bini solehah. Jadi kita ni dengar sangat cakap bini. Mak tu pula tertunggu, tunggu manalah anak aku tak balik-balik ni ha, kan? Manalah, kita pun macam-macam alasan. Ya, kalau mak tu kecil hati berdosa tau, jangan main-main. Ya, Nabi kata itu berlaku di akhir zaman apabila para suami ni lebih taat bini dia daripada mak dia. Padahal kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapakah orang yang mesti aku berbuat baik pada dia, Nabi kata mak engkau, ummaka, mak engkau. Qala thumma man, lepas mak, mak engkau. Qala thumma man, lepas mak, mak engkau. Tiga kali Nabi kata mak, mak, mak. Qala thumma man, kali keempat, lepas tu siapa ya Rasulullah? Qala thumma abaka, kemudian bapa engkau. Abah level yang keempat. Kita ni semua level keempat, tuan-tuan. Mak level 1, 2, 3. Tapi kena ingat, orang perempuan dengan suami pula, kau jangan main-main, kan? Takkan masuk syurga isteri apabila suami tak redha pada dia. Kau jangan main-main. Dan Nabi kata, laulah, kalaulah diizinkan kepadaku untuk manusia sujud sesama manusia, nescaya aku akan suruh isteri sujud pada suami. Tu nak kabur level suami. Ha, menang juga kita lah nak kabur je. Tapi sebagai anak, mak tu. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi 'amain. Mak ni mengandungkan kita dua bulan apa? Wa hamlu wa fisaluhu 9 bulan. Lepas tu menyusukan kita lagi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Mana mengandung dalam keadaan susah, letih, macam-macam, kan? Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Jadi Nabi kata apabila suami lebih dengar cakap bini daripada cakap mak dia, melawan cakap mak dia. Wa adna sadiqahu wa aqsa abahu. Dan apabila berlaku juga sekarang ini, anak-anak lebih rapat dengan kawan daripada dengan bapa sendiri. Bapa tak ada kawan, tak ada geng, kan? Tinggalkan abah seorang-seorang, contoh. Anak merayap, enjoy, kan? Tak boleh macam gitu. Kita kalau nak berjalan, macam saya kan, saya mak dah tak ada, tinggal abah. Jadi kalau nak berjalan mana, ajak abah. Bah, jom. Jom, cuba lah. Pergi 3 hari ke, 2 hari ke, makan lagi, kan? Gitulah. Jadi, kadang ada orang zaman sekarang ni, bila mak ke abah dia telefon, dia kata, sorry lah, sibuk lah, busy lah, ada meeting lah. Macam-macam cekadak dia bagi. Apa orang kata, alasan. Tapi kalau member panggil, jom ngeteh. Alright. Kan? Terus turun. Lepak cakap kat mana. Terus turun. Tak ada hal punya. Kau tahu tak ada alasan. Tapi bila mak bapak panggil, macam-macam dia punya alasan. Kau tahu sibuk lah, berjadah lah. Padahal belanja mak bapak tu punca kepada seluruh rezeki. Kunci kepada rezeki mak bapak kita tu. Kawan-kawan tu tukang pau kita je, Syekh. Kan? Walaupun dapat juga pahala lah. Tapi takkan sama dengan pahala kita berbuat baik dengan mak abah kita. Berlaku juga pada hari ini. Wa adna sadiqahu, apabila anak ini lebih menyayangi kawan dia. Wa aqsa abahu, dan menjauhkan dia pada mak abah dia. Tak nak. Alah, bawa orang tua-tua ni kadang nyusah nak terkencing, nak terberak, malas, aku layan. Elok sangatlah tu. Lepas tu kita ni tuan-tuan, lagi kalau mak abah masih hidup lagi, minta redha dia. Minta seterusnya Nabi kata, redha pada kita. Antara tanda kiamat ini, wadhaharatil aswatu fil masajidi, apabila orang meninggikan suara di dalam masjid. Maknanya macam malam ni dah kot ceramah suara kuat-kuat ni. Ini bukan tinggi suara tuan-tuan, ni ceramah. Standard lah tu. Tinggi suara ni, ya, ulama kata apa dia? Orang berniaga dalam masjid.
Masjid macam pasar selayang, pasar pasar apa nama tu? Pasar burung. Kan? Orang nak berniaga boleh. Berniaga dekat ruang luar. Tapi kalau dalam masjid tak boleh. Dia angkat-angkat suara, lelong-lelong, contoh murah. Satu penafsiran ulama. Antara yang penafsiran yang kedua, berlaku pergaduhan, perbalahan dalam masjid. Warafatil aswat fil masajidi, dengan sebab pergaduhan dan perbalahan. Berlaku juga benda macam ni. Kemudian Nabi kata, antara tanda kiamat pertengahan apa dia? Wasadal qabilata fasiquhum, apabila dilantik ketua bagi sesuatu kabilah. Kabilah zaman dulu lah, bahasa Arab kabilah. Kita pada hari ini ketua, kita Melayu tak ada kabilah tuan-tuan. Kita macam kita, macam style kita lah kan. Nabi kata apa? Dilantik ketua di kalangan masyarakat, fasiquhum, orang yang fasik. Fasik ni apa dia? Yang mengekalkan dosa besar, tak tutup aurat. Kalau calon tu perempuan, wakil rakyat tu perempuan, haram tak tutup aurat. Tak reti bahasa. Dia tutup aurat bila? Time nak hantar orang pergi haji. Ha, dia datang tutup aurat, dah pandai tergigih. Ataupun ada kematian, dia datang pakai tudung cover rambut dia. Bila time kongsi facai, haram tak ada, tak ada pakai tudung, tak ada apa. Meraihkan semua. Liberal orang panggil tuan-tuan. Eh, tak betul macam ni. Tak boleh macam ni. Fasikuhum. Sedangkan tutup aurat tu hukumnya wajib. Ataupun orang yang jenis tak reti nak menjaga sembahyang lima waktu, yang tak reti halal haram dosa pahala, tak reti. Maka Nabi kata berlaku juga apabila orang fasik dilantik menjadi ketua. Berlaku ke tidak pada hari ini? Berlaku tuan-tuan. Berlaku. Sekarang bukan fasik, kafir terus. Tak. Itu yang kadang aku hangi satu badan tu. Kalau orang mabuk, bawa kereta, langgar merata, berapa ramai orang mati, nak baru nak kaji berapa nak didenda, berapa syarat dia apa? Kalau mabuk 500, aku boleh bayar nak kabarnya. Orang bagilah kau-kau sikit kan? Ni tak, dah punya ramai orang mati. Aku astagfirullah, sorry lah kadang terkeluar aku, minta maaf lah ya. Geram tuan-tuan. Dahlah kita ni ada kilang arak. Ana tuan-tuan duduk Shah Alam kan. Ada sekali tu seorang ulama Palestin datang. Ulama Palestin ni bernama Sheikh Muhammad Mahmud Siam, dah meninggal dunia dah. Dia bekas Imam Masjid Al-Aqsa. Jadi bila dia datang ni, ana kerja jadi penterjemah dia orang lah. Ana ambil, dia pun datang ke Shah Alam. Jadi sepanjang-panjang perjalanan tu dia tengok bangunan besar-besar. Dia tanyalah ana, ni apa, ni apa, ni apa. Ana sebutlah. Oh ni yang lawa ni, oh ni Masjid Al-Azraq, Masjid Shah Alam. Masya Allah lawanya Masjid Shah Alam. Ni tengok apa ni, oh ni Mal'ab Kabir Stadium, Masya Allah. Masuklah dekat Federal Highway. Turun Federal Highway tu ada kilang sebelah kiri tuan-tuan. Warna hijau kilang tu. Dia kata, Nazni Syuhada, ni apa? Aku tengok, alamak mampus aku. Takkan aku nak kata kilang Gardenia pula. Apa lagi ana pun katalah, hadal masna' li sina'atil khamr, kilang buat arak. Kilang buat arak, dia kata. A'udzubillah, dia kata. Na'udzubillah min zalik. Dia minta driver ni bawa laju tuan-tuan. Kawasan laknat, dilaknat Allah kawasan ni. Siapa yang bagi lesen, yang bagi tanah, dia tanggung dosa yang kau tahu tak kering sampai kiamat. Kau tahu dosa dia macam dosa dia tuan berpanjangan ila yaumil qiyamati. Allahu akbar. Ha? Kadang kena tak tahu macam mana nak buat negara kita ni. Arak ni Nabi kata ummul khaba'is, ibu segala kejahatan. Antara peruntukan minum ketum dengan apa nama arak, mana lagi salah tuan-tuan? Ketum lagi salah, ambil kau. Ketum lagi besar, kau jangan main. Padahal tak ada sebut ketum dalam Quran. Ada baca, pernah baca? Innamal ketum ada. Kau jangan buat bid'ah eh. Yang ada innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama al-khamru, kalau kita belajar bahasa Arab, innama dipanggil kafatun makfufatun, makna yang kuat. Sesungguhnya arak, judi, menenung nasib,
menyebab al-wal ansar wal azlam, menyebab berhala merupakan rijisun, najis, perbuatan setan, hendaklah kamu jauhi. Tak, benda yang Allah Ta'ala larang itulah yang kau buat. Diberikan lesen minum, mabuk, langgar, tak ada tindakan pun menyakitkan hati. Cakap banyak-banyak sekarang, ha, kau tahulah tepi ni balai dekat balai kan, ha, kau tak pasal-pasal masuk dalam aku sekarang. Tapi itulah realitinya tuan-tuan, itulah realiti yang berlaku pada hari ini. Orang-orang fasik, orang kafir jadi ketua. Wa kana zaimul qawmi arzalahum, ketua sesuatu kaum itu orang yang paling hina, yang paling jahil. Wa ukrima rajul makhafata sharrihi, Nabi kata lagi, dan apabila seseorang itu dihormati, bukan dengan sebab waraknya, bukan dengan sebab ilmunya, bukan dengan sebab akhlaknya, tapi dihormati kenapa tuan-tuan? Sebab kita takut dekat dia. Eh, dia ni kau jangan main. Tan Sri ni, datuk ni kau jangan main. Dia ni orang dia ramai kuasa ni, kau jangan cakap banyak dengan dia. Jadi kau takut orang tu kenapa? Sebab kau takut kezaliman dia, kejahatan dia. Wa zahara al-qainat wal ma'azif. Dan Nabi kata apa? Banyaknya berlaku hiburan-hiburan, artis-artis, nyanyi dan sebagainya. Wa syuribatil khumur. Ha, ni yang tadi kita sebut. Dan minuman arak secara berluas-luasan sangat. Dulu Ana pernah dijemput ceramah dekat Pulau Tioman. Kastam sana jemput tuan-tuan. Jadi bos kastam kat sana tu cerita masalah apa kat sana? Masalah arak lah. Arak kat sana lebih murah daripada air mineral, 60 sen satu tin, sebab tak kena cukai. Padahal Pulau Tioman majoriti orang Islam. Yang datang minum todi ni pelancong berapa ekor je. Tapi arak murah tuan-tuan. Dia kata sedih Ustaz. Budak muda semua, bukan semula kan, ramai minum arak sebab arak murah. Padahal kawasan Pulau Tioman ni Ana rasa mungkin tak sampai 2,000 ke penduduk dia. Sikit sangat. Tapi itulah, dia dijual arak dengan murah dengan sebab atas dasar konon-konon nak tarik pelancong. Pada pelancong pun tak minum arak cap ayam ni, kau tahu tak? Dia minum vodka. Dia minum tak apa benda lagi, tak reti aku nak sebut. Tetapi kita pula nak sangat jaga hati puak-puak kapi ni. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa syuribatil khumur. Minuman arak berluas-luasan. Wa la'ana akhiru hadhil ummati awalaha. Dan Nabi kata apa lagi? Tanda-tanda kiamat apabila umat akhir nanti melaknat orang-orang yang terdahulu. Generasi akan datang melaknat orang-orang yang terdahulu. Na'udzubillah min zalik. Kita tak tahu sekarang kita hidup lagi tuan-tuan. Kalau kita mati besok, apa yang berlaku dekat negara kita ni, segala kerosakan, segala-galanya, generasi akan datang akan kata apa? Ni orang dulu punya kerja ni. Bodoh, bangang, ha, dia kata macam tu. Dia akan laknat orang dulu. Tak, orang kata tak reti nak menghargai, tak reti nak menjaga negara. Dia akan laknat, Nabi kata. Maka Nabi kata, bila berlaku semua benda-benda saya sebutkan tadi, kemuncaknya falyartaqibu inda dhalika rihan hamra, maka kau tunggulah, Nabi kata. Kau tunggulah, akan datang angin yang berwarna merah. Wa zalzalatan, gempa bumi. Wa khasfan, khasfan ni gempa bumi juga. Wa maskhan, maskhan diubah. Ni Anda tak tahu macam mana. Sama ada manusia diubah jadi binatang ke macam mana ke, wallahu alam. Wa qadhan, wa ayatun tatabu. Dan Nabi kata apa? Akan berlaku tanda-tanda kiamat yang seterusnya, seterusnya, seterusnya. Kanidhamin balin kuti'a salakuhu fatataba. Nabi kata ibaratnya macam mana? Kalau kita pegang tasbih kan, kita potong dia punya tali tasbih, biji tasbih tu jatuh berderet dan kerek-kerek-kerek jatuh. Begitulah Nabi kata tanda kiamat terus berlaku, banyak berlaku, sehinggalah berlaku kiamat yang tanda yang terbesar sekali tuan-tuan semua. Jadi ini antara hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tanda-tanda kiamat. Antara hadis yang lain tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, wa an Jabir bin Abdullah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'ab bin Ujrah. Nabi bersabda daripada Jabir bin Abdullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat bernama Ka'ab bin Ujrah. Nabi kata, "A'azakallah ya Ka'abu min imarati sufaha." Nabi kata, "Wahai Ka'ab, semoga Allah pelihara engkau daripada pemerintah yang bodoh." Qala, maka sahabat ini berkata, "Wa ma imaratu sufaha ya Rasulullah?" Apa dia pemerintah yang bodoh ni ya Rasulullah? Sahabat tak boleh terfikir, tuan-tuan. Orang kata cannot brand. Tak terfikir macam mana orang bodoh boleh memerintah. Mana boleh terfikir kan? Kita tahu kita yang memerintah mesti cerdik-cerdik. Tiba-tiba Nabi kata orang bodoh memerintah di akhir zaman. Nabi kata macam mana tu ya Rasulullah? Nabi kata pemerintah bodoh di akhir zaman ini, umara yakununa ba'di, ada pemerintah selepas daripada aku, la yahtaduna bihadi, mereka tidak ikut petunjukku, wala yastannu nabi sunnati, dan mereka tidak ikut sunnahku. Tuan-tuan kena ingat zaman sekarang kita ni ada golongan apa, anti hadis. Dia tak percaya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konon-konon dia hanya beriman dengan Quran sahaja. Saya cakap tuan-tuan, bukan saya cakap eh. Apa hukum menolak hadis ni? Nak jawab pun tak berani. Kapiahlah, payah sangat nak faham. Ya, sebab hadis ni tuan-tuan merupakan sumber menafsir bagi Al-Quran. Al-Quran ni ada tiga cara penafsiran. Tafsirul bil ma'thur, tafsirul Qur'ani bil Qur'an, menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Tafsirul Qur'an bis sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tafsirul Qur'an bi ara'i sahabati, dengan pendapat sahabat. Wa tabi'in, dipanggil tafsir bil ma'thur. Last kali tafsir bil ra'i, tafsir dengan ijtihad para ulama. Jadi hadis merupakan sumber yang kedua. Tiba-tiba ada satu kumpulan dekat negara kita kata apa, hadis tak boleh pakai. Sebab dia kata hadis ni ialah hadis lah, dia kata riwayat, entah ya ke tidak. Lepas tu dia kata Imam Bukhari tu tak logik, boleh mengapal 100,000 hadis. Dia ikut, ni masalahnya, dia ikut kepala otak dia. Dia manja ikut logik aja. Masalah tuan-tuan, otak yang Allah bagi pada kita ni ada had pemikiran dia. Sampai satu tahap dia tak boleh pergi dah. Tapi kalau kau paksa juga jadi bengong lah. Jadi benda-benda luar biasa tak mustahil berlaku. Banyak ulama-ulama dahulu yang mengapal 300,000 hadis, 400,000 hadis, seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tapi orang geng-geng ni tak percaya. Jadi dia kata hadis kita tak percaya, kita ambil Quran aja. Okey, tak apa. Kalau kau ambil Quran, kalau dikata dia hanya ambil Al-Quran, tanya, dia makan ikan ke tidak? Ikan dia makan ke tidak? Makanlah. Kau ambil dalil mana yang mengatakan ikan boleh makan? Ada dalam Quran kata ikan boleh makan? Ada. Cuba baca Quran, bagi saya satu ayat yang Allah Ta'ala kata ikan halal dimakan dalam Quran. Kalau ada, confirm tak ada. Kau jangan cakap banyak lah. Kita dah kata banyak, tuan-tuan dah kata banyak kali, tak ada langsung ayat Quran mengatakan ikan tu halal. Habis kau tahu mana boleh makan ikan? Hadis Nabi lah kata. Nabi kata uhillat lana al-maitatan as-samak wal jarad, dihalalkan bagi kita dua bangkai ikan dan belalang. Su'ila anil bahri, Nabi ditanya tentang hukum laut. Qala huwa hillu ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nabi kata laut ini airnya suci, bangkainya mana kehidupan laut boleh kau makan. Berdasarkan hadis ini maknanya boleh makan ikan. Mana nak tak nak kau kena ambil hadis juga. Tapi nak kata apa tuan-tuan, di akhir zaman ini ada orang yang tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dah meninggal, yang dah mati, nama apa? Kasim Ahmad tu. Bukan Kasim Selamat, Kasim Ahmad. Wala yastanu nabi sunnati. Maka Nabi kata umara, siapa pemerintah yang bodoh ni? Pemerintah lepas zaman aku, mereka tidak mengikut petunjukku dan tidak ikut sunnahku. Faman saddaqahum bikadzibihim. Ni ingat amaran Nabi ni. Barang siapa yang membenarkan segala pembohongan-pembohongan mereka. Wa a'anahum ala zulmihim, dan membantu di atas kezaliman mereka.
Faulaika laisu minni walastu minhum. Maka mereka ini bukan di kalangan aku, mana bukan umatku, dan aku bukan nabi bagi mereka. Nabi tak mengaku umat bagi mereka-mereka yang menyokong kezaliman. Tuan-tuan, negara kita berlaku benda begini. Tapi kalau tuan-tuan pergi dekat Syria, lebih teruk. Syria ni la hawla wala quwwata illa billah. Yang nak bawa balik dalam seminggu lah. Yang nak tiap-tiap tahun, anakan ke Syria hantar bantuan kemanusiaan untuk pelayanan-pelayanan kat sini. Tiap tahun kita pergi sejak tahun 2012 sampai sekarang. Alhamdulillah kita ada NGO dan kami ada 4 buah sekolah pelarian dekat sana. Dekat dalam Turki ada 2, dalam Syria ada 2. Nak sebut tuan-tuan, kezaliman Bashar al-Assad ni, saboran Syria kata apa? Kami lebih sanggup masuk penjara Israel daripada penjara Bashar Assad. Nak kabur sejahat-jahat Israel, jahat lagi Bashar Assad. Lagi kejam dia tuan-tuan. Bunuh manusia ni tak tahulah dah berjuta umat Islam di Syria yang dibunuh oleh rejim Bashar al-Assad tuan-tuan. Dicampur dengan bantuan daripada Rusia, daripada Iran, Syiah dan sebagainya, membunuh umat Islam di Syria. Kena ni pula sekarang ni tuan-tuan, musim sejuk. Baru ni anda pergi, ya Allah sejuknya. Air kita ni tuan-tuan, kalau masuk dalam peti ais kat rumah, masih boleh minum. Kalau cuah tak kepala pun no problem tuan-tuan. Sana kau buka je air paip, kau kena dekat tangan, sengal gileng kau tuan-tuan. Sakitnya. Belum letak kat muka lagi, letak muka, ya Allah, sakit syekh. Ambil sembahyang ni, kita kat Malaysia ni 8 kali pun tak apa. Tu tak tambah was-was lagi, was-was 12 kali. Sana sekali cukup. Tak ada was-was dah cukup. Perit bang, sakit, sejuk tu sakit, kau tahu tak? Kalau basuh tangan ni sakit, kalau berak lagi sakit. Nak basuh buntut, odoi melompat bang oi, kena air sejuk tajam. Tu teruk syeh. Dahlah sejuk, bayangkan rumah kena bom. Tak tahu nak tidur mana. Jalan suami, isteri, anak, mak bapak, orang tua, bawa sekadar yang ada, berjalan berkilo-kilometer tuan-tuan nak menuju ke sempadan Turki. Kena bom lagi, kena bom lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Teruk. Dalam dunia ni tuan-tuan, negara yang paling istiqamah membantu Syria Turki je. Negara Arab lain dah tak peduli dah. Diorang mula-mula je semangat, sekarang dah tak layan dah. Qatar dulu bagi bantuan. Lepas tu bila Qatar pula kena boikot, tahu kan, antara Emirat, Saudi, kadang pening kepala tengok Arab ni tuan. Arab lah ke?